everybody, nice to meet you, nice to see you. Come back again with me. Kali ini saya akan mereview sebuah pods all in one ya. Alias AIO-nya all in one. AIO-nya anak-anak ingat-ingat ya. AIO alias all in one yang ini bisa menggunakan liquid Saltnik maupun liquid Freebase masuk. Ini adalah karena GTRS, GTRS Triad AIO alias All in One ya. Ini device yang keluaran terbaru. Saya dapatnya ini dari Indonesian Vapor dan dari Vapor Station Indonesia. Oh, dikolapskan ternyata ya, dua ini ya. Indonesian Vapor dan Vapor Station. Vapor Station Indonesia nya ulah poho. Dan ini adalah sebuah terobosan terbaru di mana mereka bisa pakai RBA ya, RBA. Jadi bisa ngalilit sorangan ya, ya meskipun pot tapi bisa ngalilit sorangan, kawat dan kapasna nyieun lah sendiri ya. Terus juga ada MTL-nya, ada DTL, dan ini replaceable coil adjustable airflow. Oh, airflow-nya kita bisa atur sendiri ya, pengen segimana anginnya, pengen sedikit atau banyak, kalian tinggal atur sendiri. Dan juga ini leak proof ya, jadi insya Allah ini mau aya istilah leaking. Dan wattnya adalah 20, jadi powernya 20 watt. Dan ini chipsnya yang terpenting adalah chips dari Yihi ya. Yihi chips ini XX261 dengan kapasitas baterainya 750 mAh, kapasitas cartridge-nya kurang lebih 3 mili. Serta ini materialnya terbuat dari zinc alloy dan output resistennya sekitar 0,5 sampai 3 ohm ya. Size-nya itu adalah 31,5. Ini 31,5 sepertinya panjangnya ya. Dan lebarnya adalah 15,6 mm ya, keterangannya di balik dusnya. Terus juga cartridge-nya refillable. Jadi cartridge-nya bisa diisi ulang. Ini bukan sekali pakai ya, bisa diisi-isi ulang. Dan juga double heating organic cotton oil. Oh, itu dia fitur-fitur yang terdapat dalam GTRS ini ya. Ada keterangan di depannya, peringatan produk ini mengandung nikotin. Nikotin adalah zat kimia adiktif, sudah pasti ya. Di dalam pods ini, di dalam kemasan ini, kita bisa mendapatkan satu kali rechargeable. Aing mah rada pabaliutnya. Rechargeable Triad AIO device, satu kali refillable cartridge, satu kali 1 ohm coil head MTL, satu kali 0,6 mesh coil head DTL, satu kali RBA section, satu kali USB cable, satu kali user manual, dan RBA toolbox-nya ada 4 spare screw ya. Spare screw jadi ada baut-baut cadangan, juga ada satu seat cotton, 2 kali 0,6 ohm pre-built coil, 2 O-rings dan 2 cross screwdriver. Nah, tadi aing ngomong satu kali, tapi satu piecesnya. Kalau satu kali berarti satu pieces, kalau dua kali 2x gitulah lambangnya di dirinya, make meskipun dia make tanda bintangnya. Ada warning, peringatan sama lah, dan produksinya ini dari Cina nya, dikirimnya dari Shenzhen Kangshai. Oh, harus ngarana Shenzhen Kangshai nya, jadi akang merenungnya. Technology.co Ltd. Address in China, Warren Xianse Park, Phoenix Puyong Bawan di Shenzhen Guangdong China ya. Ini nyianan produk Cina nya. Terus nantinya, ini nama orang buka, namanya orang kurak. Oh iya, Igena, join us with @GTRSVapor. Nya ulah follow oke ta Igena tadi kan aya Indonesian Vapor, aya Vapor Station Indonesia dan ada GTRS na oge nya IG sorangan anana. Oke lah, orang buka lah nama aya orang mukana orang make ieu nya megaul euy. Kater eueuh diinjem ku babaturan urang teh nya jadi poho. Can dicokot katerna jadi mukana orang make tang nya. Urang ieu urang muka ku tang. Ces tanya, rasa bekin kemasannya. Kita akan melihat dalamnya seperti apa. Dari GTR Esports ini penampakannya, tinggal buka begini. Ya, langsung ditarik. Wow, banyak pisan jeronanya kayak lagi bisi merudul. Kosong ya. Udah kosong. Yang pertama ini saya melihat ada user manual. Jangan lupa setiap membeli produk apapun itu baca-baca dulu user manualnya biar kalian tidak salah cara makainya ya. Bisi kayak Ports jadi salah make kayak malah jadi jadi ripuh kemanena sorangan ya. Jadi tidak sesuai dengan SOP-nya. Baca dulu makanya ya. Kayak aing ge rek maca lah.
Oh, ini ada yang tadi disebutkan, ada kapasnya, ada baut-baut cadangan, screwdriver, dan ada ini juga ada RBA base-nya ya, dan lain-lain sebagainya. Ada USB, USB charger, ini seperti biasa untuk ngecas langsung karena ini adalah ports. Jadi kalian bisa cas langsung seperti handphone atau smartphone atau laptop dan lain sebagainya, sama ya, dicas langsung tanpa baterai terpisah. Baterainya baterai tanam. Dan kapasitasnya tadi sudah saya sebutkan 750 mAh ya. Tuh ya, coil cadangan di barere sadayana. Ya, cartridge-nya warna beureum alias warna merah. Saya kali ini mendapatkan yang warna merah. Ininya juga sama, warna merah ya. Wow, berat rada-rada berbobot ya. Dia ini sepertinya solid dan kokoh dan paten pastinya ya, karena ini sangat berat. Nah, ini dia penampakannya. Kalian bisa lihat sendiri, ini GTR Sports. Nanti kita akan coba isi liquid, dan kali ini saya akan mencoba juga sekalian liquid dari Doyan Vape, yaitu adalah liquid Sundance. Ya, ini Sundance juga mereka mengeluarkan varian terbaru. Ini adalah saltiknya, yang pertama kan liquid free base tuh 60 ml, dan ini 30 ml guys saltiknya ya, dari Doyan Vape Sundance 30 ml ya. Bukannya gini masanya, disobek dari depannya, udah tuh lihat tuh ya, tada, ini dia liquidnya guys. Liquid Sundance Saltnik 30 ml ya, ini tuh lucu oi, botolnya letiknya, ente siga nu badagna mah botolnya botol kacanya, ima botolnya botol cabi gorila 30 ml guys ya. Okay, langsung saja sebentar kita akan tetesin dulu ke dalam cartridge ininya. Kurang buka lah, wait, please wait. Nah, sekarang kita akan membuka liquid Sundance-nya terlebih dahulu ya, ini segel tuh ceraknya disada. Dan langsung kita akan isi, ini tepatnya pengisiannya ada di bawah cartridge ya, alias di bagian bawah itu kita ada menemukan karet hitam seperti begini. Kalian tinggal isiin langsung cocolannya, dicocolan, dikocokan gitu, diteteskan, didripkan. Tuh ketinggali, ketinggali tuh, tanya. Kelihatan kuawa, ini tuh ya isian sampai pinu, okay, sampai full saja guys, biar nikmat, cukup nikmat kali. Wow, lumayan ya, ini kapasitas tanknya besar banget. Jadi kalian ini tidak perlu repot kalau kemana-mana, kalian sudah diisikan liquid dari rumah full, bepergian kemanapun kalian tidak perlu repot-repot ngesian ngedrip di jalan, karena ini kapasitas tanknya gede nya. Unurang mah kawas ngesian bensin full tank gitu, tanya kan kemana-mana enjoy. Kalau bensin sudah terisi kan nggak usah berhenti dulu, isi lagi berhenti dulu, enggak, ini juga sama ya. Oke, kita isi sudah full tank, bisa dilihat pemirsa ini full tank ya, pakai liquid dari Sundance ya, Sundan C. Kalau nutupna kumaha ieu euy aing ge euy. Aduh, DWK euy tadi teh pohodi kumaha nutupna nya. Nah, ini seperti begini sebenarnya. Nah, ini ya tutupnya ces. Tutup sampai rapat kembali ya. Setelah ditutup rapat, langsung kalian bisa pasangin ke device-nya ya. Nih, udah ditutup rapat seperti begini. Tidak ngecelak, tidak ada tetes-tetes menetes alias bocor leaking supaya. Setelah itu tinggal cetrekin ke dia. Terus tanya, udah terpasang? Nah, seperti ini jadinya ya. Inilah GTRS. Jadi ternyata pemirsa ini dipencet ya, tombolnya ada di sebelah sini. Jadi tombol firingnya di sini. Kalian kalau mau ngunci tinggal 3 kali kliknya, tek, itu ngunci sendiri. Sekarang kita akan cobain ini. Tadi sudah saya diamkan selama 5 menit ya. Jangan lupa nih, saya hanya memberitahu pada kalian kalau baru ditetes liquid alias baru diisi liquid ke dalam cartridge-nya, diamkan dulu selama 5-8 menit ya. Tadi saya sudah diamkan dan dalam posisi harus seperti begini ya, dibalik. Jadi kalau dipasang ini alias harus berdiri biar menyerap liquidnya, biar kerasa, biar nikmat, oke? Sekarang saatnya kita cobain dulu ya. Ini liquid Sundance pemirsa, dina pots ieunya rasanya benar-benar langsung gitu tak langsung posnya. Ini kenikmatan ngepots baru dapat saya rasakan ketika saya pakai pots ini ya. GTR Sport ini luar biasa, rasanya benar-benar tebal ya. Dia mengutamakan flavor dan juga mengutamakan si kebul uapnya. Jadi ini ngebul ongkohnya, flavornya halus ongkoh. Wah, benar-benar aing benar ya mah. Saya baru kali ini loh benar pemirsa nyobain pots seenak ini ya. GTRS bikinan dari Indonesian Vapor Group dan dari Vapor Station distributornya, buatan nama buatan GTRS jati Cina. Rasanya nikmat kieu guys, benar-benarnya dari segi segi ngebulnya, dari segi flavornya udah gitu dia tidak ribet, dan menurut saya sangat praktis, bisa kalian
bikin sendiri, bisa recoil sendiri gitu, dan juga bisa kalian kalau malas tinggal pakai pasangin DTL, MTL dan coil yang sudah jadi ya. Tinggal cas gitu, tinggal gampang bisa. Buka tutupnya juga gampang, tinggal tarik gini. Kalau kalian mau isi liquid di bawah sini, oke? Pokoknya recommended pisan lah josnya. Tiwa cukup sekian mungkin video kali ini GTRS Sports ya. Ingat-ingat iya follow ulah poho IG-nya. Tong poho ge like, comment and subscribe video deweknya. Tadi oge dewek tidak lupa memberitahu bahwa dewek keur make liquid dari Doyan Vape yaitu Sundance liquid ya. Tah iya liquid natenya Sundance liquid tadi diteteang ku dewek ngeleungit geuranya euy nyumput jika namanya eraeun di video tah. Akhirnya menemukan oge Sundance liquid ya, benar-benar oge si rasa dari dia ini adalah memberikan rasa yang sama dengan Sundance varian free base ya, yaitu flurry blueberry-nya, dan terasa seperti kita sedang memakai free base ya, karena ini benar all in one itu ya, dimana bisa pakai liquid free base bisa pakai satnik. Jadi hampir sama Sundance antara Sundance yang satnik dengan Sundance yang free base kalau dipakai di GTRS spot ini. Jos pisan, pokoknya namanya cobain sendiri ya. Kalian harus coba sendiri dan bereksperimen sendiri. Silakan ya, karena ini adalah pods yang baru pertama kali saya coba senikmat ini. Oke, ingat-ingatnya. Bye-bye, wawah, cukup sekian yang dapat dewek sampaikannya. Tompo follow IG-nya Doyan Vape, Sundance Liquid, dan GTR Esports juga Indonesian Vapor, serta Vapor Station Indonesia. Bye-bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video. Oke.